bersatu di dalam doa. Asini roha madihamu do dami sian Tuhan de bata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk pagi hari ini, renungan bagi kita untuk hari Rabu tanggal 19 April 2023 tertulis di dalam Ibrani pasal 3 ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara mengenai bangunan, kita semua pasti telah melewati masa-masa tersebut ketika kita memimpikan, menghendaki atau merencanakan membangun sebuah rumah yang kita impikan. Sebelum kita membangun rumah impian kita, terlebih dahulu pasti kita akan mencari tukang bangunan atau ahli bangunan agar bangunan kita ini boleh berdiri dengan tegak dan kokoh. Sebab rumah tersebut akan menjadi tempat perlindungan bagi kita, tempat peristirahatan, tempat berkumpul bersama sanak saudara dan keluarga kita. Rumah itu akan menjadi nyaman ketika rumah itu, bangunan tersebut boleh diberikan, boleh dibuat, boleh dibangun dengan baik, dengan memiliki fondasi yang kokoh dan konsep yang sempurna. Maka rumah itu akan menjadi tempat yang paling nyaman bagi kita untuk berlindung dari panas dan hujan serta gempa sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, yang dikatakan sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dalam hal ini ingin menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita lakukan, kita wujudkan dalam kehidupan kita, itu semua berasal dari Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh berjalan dengan baik karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini yang ingin dikatakan melalui firman Tuhan adalah Ia menciptakan dunia ini dengan begitu sangat indahnya, gunung, bukit, dan ladang. Allah juga menciptakan laut, sungai, darat, dan sebagainya, termasuk dengan tempat tinggal kita pada saat ini. Ia menciptakan hewan-hewanan, bunga, pohon, dan lain sebagainya. Ia menciptakan binatang yang ada di darat, laut, dan udara. Dan Ia menghasilkan karya yang indah, mengalahkan hasil bangunan atau yang dibuat oleh manusia sekalipun. Tidak ada yang bisa menyaingi dan menandingi karya Allah. Kita dibangun begitu baik, dan bangunan kita adalah kokoh, sebab Dia sendiri yang menjadikan kepala dalam bangunan hidup kita ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kuatnya, seberapa besarnya kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita yang ada di dunia ini untuk membuat segala sesuatu, tidak lebih besar daripada apa yang Allah bangun, apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Dia. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita pergunakan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dia pasti menahan
segala sesuatu, segala ancaman sekaligus bimbang dan membawa kita kepada tujuan kebahagiaan dan sukacita. Ketika kita benar-benar berserah dan pasrah kepadanya, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik, yang senantiasa membangun kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita, terlebih di dalam membangun iman dan pengharapan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat dibangun oleh Yesus, sang ahli bangunan dalam kehidupan kita. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, sebab Tuhan masih senantiasa memberikan kami kebaikan melalui nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali merasakan kehidupan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap tugas panggilan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang senantiasa membentuk kami, membangun kami di dalam pribadi yang lebih baik, terlebih di dalam iman dan pengharapan kami. Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.